Salam jumpa lagi dengan channel Abah Traveler. Di video kali ini Abah menuju ke salah satu dusun ya di Desa Jemah, yaitu dusun Sabelit. Ini pintu gerbangnya ya, dusun Sabelit ya. Kebetulan di sini ada lomba dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia tahun 2023 yang cukup menarik, yaitu lomba rakit ya. Nah, ini pintu gerbangnya, kita akan menuju ya ke sana. Saksikan bersama ya. Nah, jangan di skip, tonton terus sampai habis ya kegiatan lomba rakitnya. Jangan lupa like and subscribe. Nah, kita sudah sampai nih di lokasi lomba sampan atau rakit ya. Bagaimana panitia aja apa yang ditandingkannya? Jelas nanti ada satu lomba ya. Ada beberapa jenis ya, ada rakit, ada perahu ya. Katanya ada sampan ya. Nanti kita ikutin saja ya. Bendera sudah terpasang ya ini di perahu-perahu ini ya. Apa yang mau ditandingin ya? Apa rakit, apakah perahu, ya apa sampan? Oh iya, ayah ya. Nah, ayahnya ini, si Neng ini, ayahnya lagi betulin perahunya gitu. Di sinilah lokasinya ya, lokasi untuk lombanya ya, luar biasa ya. Ini jadi objek wisata selain alam ya. Dengan keindahan alam Bendungan Jati Gede juga ada wisata perahu ya. Wisata perahu bisa melihat apa sekeliling keindahan alam Bendungan Jati Gede ya. Juga ini dilombakan ya dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia tahun 2023. Itu masyarakat sudah siap ya, antusias ya untuk menonton ya gitu ya. Nah, ini panitia juga gitu kan. Nah, udah mulai pada merapat ya untuk ininya, rakitnya juga nih udah mau merapat. Kalau saya harinya ini untuk mencari ikan ya, lobster gitu kan. Terus menyeberang, alat transportasi dan sebagainya ya di Bendungan Jati Gede, khususnya di Desa Jemah gitu ya. Jadi masyarakat sini yang biasanya bertani gitu kan, ke sawah, ke ladang, ke hutan. Sekarang mata pencarian sudah berubah ya, berubah mencari lobster, mencari ikan, yang menangkap ikan atau menangkap tutut ya. Kalau di sini itu merupakan suatu mata pencaharian. Kalau ini perahu ini biasanya untuk wisata ya. Nggak tahu ini untuk mau dilombakan enggak, kita ikutin saja ya. Ikuti terus video dari Abah Traveler channel ini. Jangan lupa yang baru merapat like and subscribe-nya biar bisa mengikuti video selanjutnya. Tadi di nyawar di numang jaja, tenden. Untuk pemberitahuan bahwa lomba sampan atau rakit ini rutenya start dari sini sampai kolam jaring apung itu nanti akan berbelok ya, berbelok ke sini lagi ya. Jadi titik akhirnya itu patokannya kolam jaring apung itu ya. Jadi semacam apa ya, kalau dalam lari itu lari 400 kilometer gitu kan, 400 meter ya.
4 ya. Kalau keliling lapangan tuh 400 meter ya. Nah, satu kelilingnya ini. Gitu, jadi cukup lumayan ya, karena ini di dayung ya. Memerlukan tenaga ya di tangan. Demikian. Persiapan lomba sampan ya. Untuk siang setelah Jumat, karena ini jelang ibadah sholat Jumat. Setelah Jumat nanti lomba rakit. Sementara ini lomba sampan atau perahu ya. Si mesinnya ini sementara dimatikan, begitu di off. Nah, panitia juga ada persiapan gitu. Di bawah yang bawa priwit. Nah ya, persiapan-persiapan sudah di. Para penonton juga ini di atas bukit juga udah siap. Gitu. Dan Abah ditemanin oleh si Ade ini yang tahu ya, dia tahu nama-nama pesertanya ya, Ade ya. Nanti dibantu ya sama si Ade ini yang cantik ini ya. Namanya siapa? Raisa. Risa. Nah, Risa. Raisa. Nah, Raisa ya. Ah, wasitnya itu yang berbaju biru. Tuh, ada priwitnya. Ya, star akan segera dimulai. Ini pesertanya harus bawa pakai pelampung yang menjaga hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Kebetulan ini angin gak terlalu besar ya. Diatur sama panitia, jangan terlalu depan, harus segaris ya. Kata panitia harus segaris, biar adil ya. Betul nggak dikasih batas, apa namanya itu, batas kayak tambang gitu kan. Ya, mulai start nih. Gasnya ini udah siap ya, udah priwit sudah dibunyikan, dan nomor satu ya dari kamera ini sudah mulai melaju. Ya, supporter sangat antusias ya, sorak-sorai ya, memberikan supporter ya, support. Ternyata tidak mudah ya ini bal perahu ini untuk mendayung ini, sampai ada yang belok juga begitu ya. Ada yang belok juga. Apakah ini karena angin ya? Wah, luar biasa ya ini. Lomba ini ya. Lomba perahu ini ya. Gitu. Karena biasanya pakai mesin begitu ya. Sekarang harus pakai dayung gitu ya. Nggak tahu ini arahnya ke kanan dulu atau ke kiri dulu ini wasit, ke kanan kiri dulu, nanti ke kanan ya, belok kanan. Wah, gitu ya. Nah, itu ya kita ikuti ya hasil akhirnya ya. Itu ada yang belok juga yang mau tabrakan ya. Begitu, ini kelucuannya seperti itu. Aduh, itu jadi nggak bisa mengimbangi ya, nggak bisa mengimbangi alur ya. Itu yang ada yang terus ke kiri ya, harus ke kiri terus akhirnya terlambat ya, terlambat. Oke, seru sekali ya untuk naik perahu, apa belah perahu ini ya. Itu ya, nanti belok kanan begitu ya. Belok kanan, ininya patokannya itu jaring apung itu ya. Si abang nomor satu itu tadi nomor satu jadi nomor ke terakhir ya. Karena belok ya. Belok tadi salah. Tadi sebelah tadi.
Oh iya iya, karena dayungnya ini harus ada keseimbangan gitu. Keseimbangan antara paternya ini. Wah, ini manuver ya. Manuvernya ini ya belokannya ini ya jadi apa? Berbaris ya. Tadinya kan sama-sama, sekarang udah kelihatan yang muncul itu ada yang belok juga tuh, berbelok kembali ya. Nah, ini seru sekali ya. Ah, ini kira-kira ini yang depan ini siapa, Dek? Namanya siapa yang ini, yang depan? Namanya siapa? Itu bentar. Cit, nomor berapa, Cit? Nah, ini. Cit, nomor berapa tuh? Nomor. Nah, ini. Uar, oh iya uar katanya ya, uar CS ya. Yang dapatnya ini dari mana ini? Dari Sabulit. Bukan, dari Sabulit yang itu tuh. Oh iya iya iya. Oh. Iya benar. Betul. Ini dari Sabulit ya. Sabulit Cema yang menang nih. Gitu. Ini seru ya. Wah, ini. Oh, yang dari Sabulit yang dapat ini ya. Sangat jauh sekali ketinggalan ya dengan peserta yang lain ya. Berapa detik ini? Luar biasa sang juara ya. Pak War dengan rekannya ya. Wah, ini ayahnya ini nomor berapa ini dapat nih? 6. Oh, nomor 6. Ayahnya nomor 6. Iya. 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 Anaknya memberikan semangat ya. Ini seru ini. Kedudukan segaris. Segaris ini. Siapa yang menang nih? Iya. Ini yang menang ya. Ini ayah. Oh, itu ayah ya. Oh, ayahnya nomor 3 ini. Nomor 2. Ya, karena kan, itu tuh kesini. Ini kan juara 1 ini. Terus ini bapaknya itu juara 3 dong. Oh, ini kesini. Iya betul. Karena itu finishnya sana. Ini keburu mentok. Iya. Oke, ya itu. Demikian. Demikian lomba perahu ya, atau lomba sapannya ini ya, yang begitu ramai ya, begitu seru ya, sampai bulak belok ya karena apa, angin atau dayungnya enggak kompak ya, jadi belok ke kanan ya ke kiri gitu kan. Nah, itulah. Makan waktu kurang lebih dari kurang lebih 500 meter ini bisa dengan kecepatan waktu sekitar bisa ditempuh sekitar 10 menitan ya, udah sampai begitu. Demikian untuk siaran lomba perahu di dusun Sabulit, Desa Jema. Terima kasih, Neng. Bapaknya nomor 3. Tetap semangat. Merdeka. Merdeka.